Bismillahirrahmanirrahim. Wahai wanita muslimah, wahai akhwat muslimah, wahai ahlu sunnah wal jamaah, hormatilah suami anda, istiqamalah anda dalam berkhidmah pada suami anda, jagalah kehormatannya, muliakan dia, jangan buka aibnya di hadapan manusia, penuhilah kebutuhannya, penuhilah hajatnya. Sesungguhnya Nabi SAW pernah berwasiat kepada para wanita-wanita. Rasulullah SAW bersabda, berkata kepada ammati mihsan, azawjin anti, azawatu zawjin anti, apakah engkau seorang wanita yang bersuami? Qalat na'am, betul ya Rasulullah, sesungguhnya aku ada seorang wanita beristri. Kemudian Nabi SAW, kaifa anti, kaifa anti lahu, bagaimana posisimu terhadap suamimu? Kemudian orang ini pun mengatakan, ma'aluh illa ma'ajistu, demi Allah wa Rasulullah, aku tidak pernah mengabaikannya, aku tidak pernah mengesampingkannya, semua apa yang dia butuhkan aku penuhi, kecuali sesuatu yang tidak aku sanggup lakukan. Kemudian Nabi pun berkata kepada ammatul mihsan, fanzuri aina anti lahu, fa innahu jannatuki aw naruki, sesungguhnya perhatikanlah sikapmu terhadap suamimu, sesungguhnya suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Supported by Gema Madinah Store.